Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di BDB Channel. Selamat datang di Akari BDB Channel. Ini ada kejadian menarik di sini. Ini burung emprit yang saya taruh di sini. Ternyata ada yang hybrid. Ini burung antara burung bondol haji sama bondol coklat atau bondol kepala hitam. Nggak tahu kenapa, padahal mereka berpasang-pasangan loh. Masing-masing berpasang-pasangan, tapi malah memilih pasangan yang beda. Ini gimana? Mungkin bosan dengan pasangannya atau gimana ya? Oh, di sini ada nih, ini pasangannya di sini nih. Mereka coba bisa dilihat di sini. Nih. Ini sepasang ya, sejoli. Ini padahal ada tuh pasangannya. Tapi enggak mau. Lebih memilih pasangan dari burung lain, si bondol hajinya milih bondol kepala hitam. Nah, burung gelatik. Gelatik Jawa juga di sini banyak. Ya, dia nyarang di sana di kotak itu. Kalau yang lain-lain normal, tapi cuma yang ini aja nih yang nggak normal. Ini bisa kita lihat ya di sini ya. Ini burungnya seperti ini. Burung bondol itu kita juga nggak tahu ya. Dulu banyak banget burung bondol di sini. Tapi udah beberapa yang kita lepaskan karena dia makanin ini, pucuk-pucuk daun itu. Ada bondol oto, terus yang bondol hijau habis, tak tersisa. Bondol jenggis nggak tersisa satu bondol. Karena memang mati ya, terakhir itu betinanya mati karena egg bending. Ini sekarang udah nggak ada. Karena ini sekarang sepertinya bukan ini lagi, bukan habitat burung-burung finch lagi. Karena ini udah lebat banget ya. Jadi emang nggak bisa beda habitat dengan burung-burung finch. Kalau finch dulu waktu masih panas, tumbuhannya belum serindang ini baru pakai buat burung finch.
Nah, cukup sekian dulu teman-teman pantauan kita kali ini seputar burung ya, burung gondol atau burung emprit atau burung finch lokal ini di sini. Ini mereka aneh ya, jadi hybrid, mereka nggak cross sendiri antara burung gondol haji dan gondol coklat. Ya, semoga aja ini nggak terjadi lah, karena kita kasih pasangannya juga, masa mau hybrid sih gitu. Kita pantau, silakan dipantau, dan besok kita pantau lagi ya, udah sore ini. Dan cukup sekali teman-teman, jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe, like, dan share biar kita bisa tetap eksis memberikan informasi-informasi seputar burung dan juga lainnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya. Selamat sore dan siap.